sampai 19 Mei, vaksinasi lansia di Jawa Timur baru mencapai 232.911 orang atau 9% untuk yang sudah divaksin dua kali. Sedangkan yang baru satu kali, sebanyak 461.455 orang atau 18,09%. Angka itu jauh dari sasaran lansia yang mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa. Masalahnya, vaksinasi itu didominasi di Surabaya. Sementara di kota Surabaya, pada periode yang sama, jumlah lansia yang telah divaksin tuntas atau dua kali dosis sebanyak 172.205 orang atau 67,86%. Sedangkan yang baru satu kali dosis mencapai 78,79% atau 199.938 orang. Cakupan kumulatif dosis vaksin di Surabaya mencapai 50% dari keseluruhan dosis vaksin yang diberikan kepada lansia di 37 kota kabupaten lain di Jawa Timur. Ya. Padahal mereka yang punya risiko tinggi untuk kematian siapa kalau dia tertular adalah lansia. Ya. Tapi anehnya ya di awal ini kesalahannya tuh di awal ya. Kenapa kok prioritas lansia hanya di pada ibu kota provinsi? Nah, itu ya. Nah, sekarang sih sudah mulai kabupaten kota sudah melakukan tapi ya itu masih timpang banget. Windu menegaskan, kecepatan vaksinasi nasional sangat mengkhawatirkan. Dari rilis yang dikeluarkan Our World in Data, jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksin baru 9,28 juta jiwa atau 3,4% dari target 180 juta jiwa. Sampai hari ini, kecepatan kita per hari itu masih 217.403 dosis per hari. Jadi masih 220-an ribu. Padahal kan seharusnya kalau kita mau mencapai target Pak Presiden bisa selesai setahun, 1 juta dosis harus diberikan dalam sehari. Sekarang masih 220. Enggak sampai seperempatnya. Ya toh? Berarti apa? Kan kita butuh 4 tahun lebih nanti. Kalau kecepatan kita cuma segitu. Warga lansia di sejumlah daerah di Jawa Timur pun kecewa dengan lambatnya vaksinasi ini. Harapannya kalau bisa lebih dipercepat ya, karena supaya kami lansia ini enggak was-was mau kemana ya, kita enggak khawatir gitu loh. Kalau bisa dipercepat, kalau memang bisa dilaksanakan di lingkungan kami tinggal, tingkat RW di sini, itu mungkin lebih baik lah. Kekecewaan juga dirasakan warga usia muda. Lambatnya vaksinasi kepada lansia tentu berdampak pada penjadwalan vaksinasi untuk warga dari kelompok lain. Harapannya yang usia lansia segera divaksin semuanya secara merata, agar yang muda-muda terus yang usia produktif semuanya rata, semua dapat vaksinasi menyeluruh kayak gitu Mbak, karena kan kita semua kan juga di sini juga aja ya, bertemu banyak orang, kita juga banyak bertemu orang yang usia lansia juga kayak gitu. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Makian Jibril mengakui lambatnya vaksinasi di kalangan lansia disebabkan beberapa faktor, antara lain akses ke lokasi vaksin dan kurangnya sosialisasi. Untuk itu, pada Juni nanti, Satgas akan membuat sentra vaksinasi di Malang Raya seperti yang dilakukan Satgas Kota Surabaya dalam mempercepat vaksinasi untuk lansia. Ini untuk selanjutnya insya Allah akan dibuat sentra vaksinasi di Malang Raya. Jadi nanti di Kota Malang, kemungkinan sekitar bulan depan, di bulan Juni, yang nanti akan melibatkan pemerintah kota, terus habis itu komunitas-komunitas, dan dinas kesehatan tentunya, maupun dari TNI dan kepolisian. Jauh nanti apabila program ini berhasil, ke depan akan diekspansi lagi ke daerah kota atau kabupaten lainnya, sehingga nanti vaksinasi untuk lansia bisa terpusat dan mudah untuk diakses siapapun. Di Jawa Timur, sampai 19 Mei 2021, lebih dari 2,2 juta jiwa sudah divaksin. Sementara stok vaksin di Jawa Timur yang sudah didistribusikan ke daerah mencapai hampir 1,4 juta dosis. Tim Liputan, CNN Indonesia.